Teman-teman, ini adalah menu pertama kami, yaitu menu pembuka. Sederhanakan teman-teman, yang penting sehat dan berkah, ada buahnya, ada makanan beratnya, ini ada mie, ini ada kue yang tadi, brownie sudah mau habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan kami di Super Aniska Official. Teman-teman, alhamdulillah di kesempatan ini kita ada mengadakan buka puasa bersama keluarga. Kita mengadakan buka puasa bersama ala sederhana teman-teman. Jadi semua makanannya itu makanan sederhana dan sehat. Oh, alhamdulillah udah buka teman-teman. Oke, teman-teman, nanti kami lanjutin, ikutin kita terus, dan di sini saya akan kasih lihat ke teman-teman menu kita hari ini, sederhana, sehat dan berkah teman-teman. Ini teman-teman menu kami hari ini, ada kue yang dikirim oleh Kak Made. Ini ada kurma, sangat sederhana teman-teman, ada kerupuk, ini ada mie, kita ada semangka, ada pisang, dan ini ada teh manis, dan apa nih, es timun. Teman-teman, saya selalu berbuka puasa itu kurma dulu, kurma sama air putih. Jadi kurma ini pun kita makan, kalau menurut saya udah kenyang dan kita dapat semangatnya. Jadi sekarang ini karena sudah buka puasa, saya mulai dengan makan kurma. Kami bajunya kami nggak jadiin ya, pink hitam. Alhamdulillah. Teman-teman, ini kita coba sama-sama. Apa nih? Cinnamon roll ya teman-teman, kami coba sama-sama. Ci, mau? Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Teman-teman, kalau teman-teman yang minat, ini benar-benar luar biasa. Silakan langsung di order ke Instagramnya, itu Arya Si Cookies. Ini benar-benar luar biasa teman-teman. Apa namanya? Brownies. Coklatnya terasa, manisnya juga pas. Alhamdulillah, full. Ini teman-teman, kalau kita puasa ini makanan yang kita makan itu sedikit tapi udah terasa kenyang. Yang penting kalau saya air hangat, terus alhamdulillah, dan kurma teman-teman. Jadi di sini ini menunya kami ini alhamdulillah sederhana tapi berkah teman-teman. Teman-teman, menu selanjutnya saya akan cicipin mie goreng ya. Mie goreng ini adalah masakan siapa ya, masakan bersama Rama sama kakak. Ini teman-teman, kami goreng, dan nanti kan saya teman-teman saya coba ya, mulai biar itu Ci, minta dulu Ci. Kita mau apa lah, mukbang enak. Siapa yang makan nih? Rama. Ini kerupuknya teman. Ini mah kesukaan nih, kok favorit, kerupuk favorit. Timunnya teh. Sebenarnya teman-teman, yang dimasak itu jauh lebih enak dibandingkan yang di luar sana. Karena yang dimasak sendiri itu kan kita tahu sendiri kebersihannya, kualitasnya semua, kesehatannya. Saya pakai timun. Terima
Timunnya kriuk-kriuk ya? Ini adalah menu pertama kami, yaitu menu pembuka. Sederhana teman-teman, yang penting sehat dan berkah, ada buahnya, ada makanan beratnya, ini ada mie, ini ada kue yang tadi. Broli sudah mau habis. Ini nanti kita lauknya setelah kita makan pembuka. Ada ini apa nih, Ci? Ikan serai sama tahu. Ini ada tauco, tauco Medan ya. Pakai kacang panjang, ikan, cabai hijau, tahu. Jadi semoga berkah semua teman-teman apapun yang kami makan hari ini. Ini adalah rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, saya sudah selesai makan mie, sekarang saya makan buah. Buah kita aja Kak, buah takjil itu kayak kemarin tuh ya? Takjil itu kayak gini, ya. Mie, kurma, yang kecil-kecil ya. Kayak apa, cola, itu yang keterbukaan yang manis-manis. Kalau orang disini satu-satu yang rapat banget, kalau saya juga ada uang banget. Ini yang satu? Enggak, mie aja. Mie aja. Alhamdulillah teman-teman berkah. Makanan pembuka. Udah kenyang. Makan nasi belum? Makan nasi kami belum teman-teman. Tapi makan makan dikit-dikit aja, ronde kedua baru. Teman-teman, alhamdulillah berkah apapun yang kami makan hari ini, semoga rezeki kami bertambah dan kita semua ke depan amin amin ya rabbal alamin. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kita semua umat muslim. Semoga ibadah kita berkah dan kita selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.